welcome back to our channel. Kali ini, Dapur Salju Biru akan membuat kue kacang tanpa oven. Di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi ini bukan dapur kami, tetapi dapur kita semua. Jadi sebelum nonton, pastikan kalian sudah subscribe tombol merah di bawah ini ya. Saksikan terus video ini sampai habis. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat kue kacang. Ada 250 gram tepung terigu kunci biru, atau boleh juga memakai segitiga biru, tetapi disangrai terlebih dahulu ya, agar hasilnya lumer dan renyah. Lalu ada 150 gram kacang tanah yang sudah disangrai dan dikupas kulitnya dan di blender halus, boleh juga di blender kasar. Lalu ada vanili, ini opsional ya, boleh pakai boleh tidak. Ada 125 ml minyak sayur atau minyak goreng. Lalu ada 125 gram gula halus atau gula pasir yang sudah di blender. Selanjutnya ada 2 butir kuning telur yang akan diambil kuningnya saja untuk bahan olesan. Pertama-tama kita masukkan minyak sayur ke dalam baskom. Selanjutnya kita masukkan gula halus ke dalam baskom yang berisi minyak tadi. Masukkan semuanya ya secara perlahan. Lalu kita aduk rata sampai adonannya lembut dan homogen atau menyatu. Aduk terus ya, jangan sampai ada yang bergerindil. Aduknya diaduk balik seperti ini. Nah, ini dia ya, setelah halus merata. Selanjutnya kita masukkan kacang tanah tadi. Kita masukkan semuanya ya, ini sesuai selera. Boleh di blender halus ataupun blender kasar. Juga kalian jika ingin menambahkan lebih banyak juga boleh, atau jika kalian ingin mengurangi juga boleh. Semuanya kembali ke selera masing-masing ya. Kita masukkan secara perlahan. Lalu kita aduk rata semuanya sampai tercampur rata semuanya. Nah, ini setelah diaduk merata. Setelah tercampur merata seperti ini, kita masukkan tepung terigu sambil diayak. Jadi fungsi pengayakan ini adalah bertujuan agar tepung terigunya halus dan tidak ada bergerindil lagi. Jadi meminimaliskan tepung terigu yang masih mentah di dalam adonannya nanti. Kita ayak secara perlahan, dan jika ada yang bergerindil, kita bisa menghaluskannya dengan sendok. Nih, bisa kita lihat banyak yang bergerindil. Jadi inilah fungsi pengayakannya. Bukan sampai habis ya. Setelah itu kita masukkan vanili. Ini opsional ya, boleh pakai boleh tidak. Kalau saya pakai karena saya ingin rasanya lebih nendang dan lebih harum. Saya pakai sedikit saja, sekitar 1/4 sendok teh. Selanjutnya kita aduk hingga merata. Jadi jika ini terlalu kental, kalian bisa menambahkan minyak. Dan jika terlalu encer, kalian bisa menambahkan tepung. Karena setiap kadar tepung di airnya itu berbeda-beda ya. Aduk terus hingga merata dan diaduk balik seperti ini. Ini
Nikmati hasilnya setelah diaduk rata. Ini adonannya tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair. Jadi ini bagus teksturnya. Kalian bisa lihat ya. Jadi sekarang adonan siap untuk dicetak. Kita masuk ke tahap pencetakan. Ada beberapa bahan dan beberapa alat, yaitu 2 butir kuning telur yang sudah dihaluskan dengan sedikit butter agar hasilnya lebih glossy. Selanjutnya ada gelas atau rolling pin untuk menggiling adonannya. Lalu ada plastik lembaran untuk alas pencetakannya. Ada cetakan bentuk apapun sesuai selera. Dan ada kuas untuk mengoles kuning telurnya. Lalu ada loyang yang sudah dialasi oleh baking paper. Tahap mencetak ini, kita ambil sedikit adonan. Dan tuangkan ke plastik lembaran. Ambil secukupnya saja ya. Dan kita ratakan menggunakan sendok agar lebih mudah nanti digiling. Ketebalannya sesuai selera, saya memakai ketebalan 1 cm kira-kira. Lalu kita bisa haluskan dengan tangan ataupun dengan gelas. Pastikan tangan kita bersih terlebih dahulu ya sebelum mencetaknya. Jadi ini contoh seperti pemakaian dengan gelas. Jika dirasa cukup ketebalannya, boleh langsung dicetak menggunakan cetakan sesuai selera. Setelah dicetak, ditekan dan ditahan. Sekarang kita angkat. Nah, bagus kan hasilnya? Sekarang kita potong sisi-sisi yang berlebihan di sisi kanan kirinya. Lalu kita potong sesuai dengan bentuknya. Dan kita ambil menggunakan cedokan atau spatula. Maaf, belum rapi bentuknya. Dan kita tata dan susun di loyang dengan rapi. Dan diberi sedikit jarak. Lakukan seterusnya sampai adonan habis ya. Kira-kira seperti itu contoh ketebalannya. Jika sudah seperti ini, kita oles dengan bahan olesan. Kita oles hingga merata. Pelan-pelan saja ya, karena dapat merubah bentuknya. Kita oles semuanya. Saya di sini pure pakai kuning telur saja, tidak pakai pewarna dan tidak pakai air. Hasil setelah ditata rapi dan sudah dioles kuning telur semuanya. Glossy kan? Nah, sekarang ayo kita panggang. Oke, ini dia hasilnya. Jadi 2 loyang ya, teman-teman. Banyak banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke proses pemanggangannya ya. Jadi kita kali ini menggunakan api kecil cenderung sedang. Dan apa saja yang dibutuhkan? Ada teflon dan dialasi dengan alas kukusan yang sudah dipanaskan selama 25 menit dengan tutup di atasnya. Sekarang kita ambil adonan yang sudah dicetak sebelumnya dan diolesi kuning telur dan kita tata rapi di atas alas kukusan tersebut dan kita susun secara bertahap dan diberi sedikit jarak agar api dan panasnya bisa merata. Kita susun secara bergantian ya. Hati-hati panas. Lakukan seterusnya sampai adonan habis dan kukusan penuh. Sudah itu, kita tutup dan kita panggang selama 35 menit atau 40 menit. Disesuaikan dengan tingkat kematangan masing-masing dan tingkat api masing-masing di setiap kompor, karena kompor itu berbeda-beda suhunya. Jadi ini penampakan setelah 15 menit. Kita cek ya, atasnya sudah mulai kering dan bawahnya sudah mulai kokoh.
Dan kita akan tunggu sekitar 15 menit atau 20 menit lagi. Rajin-rajin dicek ya dan diputar. Nah, sekarang sudah 15 menit ke depan atau 20 menit ke depan, jadi total 35 menit. Jadi kita sekarang kita cek kematangannya dan kita sudah bisa tutup api kompornya. Nah, sekarang kita cek bersama ya. Wah, cantik kan hasilnya? Glossy dan tidak gosong. Atasnya sudah kering dan bawahnya juga sudah kering dan kokoh. Cantik dan tidak gosong ya. Teman-teman, ini dia ya hasilnya. Cantik kan, tidak gosong dan glossy. Rasanya pun enak, yummy, lumer, tidak usah diragukan lagi. Hasilnya 750 gram atau 1,5 toples. Jika kalian ingin dapat 3 toples, bisa dikalikan 2 ya resepnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Ajak teman-teman kalian untuk membuat ini ya. Dan bisa request di kolom komentar. Thank you, see you on the next video, bye-bye.